Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Iqbal ulas maksud di sebalik ayat Datuk Sri Fida Wanita pertama dan terakhir saya sentuh. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Beberapa hari lepas, pengakuan Ahmad Iqbal Zulkifli bahwa Datuk Sri Fida merupakan wanita pertama dan terakhir disentuhnya nyata mencetuskan banyak spekulasi. Sewaktu siaran IG Live ketika itu, ayat komen tersebut ditinggalkan olehnya apabila disoal netizen tentang niat sebenarnya untuk memperistrikan jutawan kosmetik tersebut. Dia menjadi satu bahaya-bahaya. Saya tak boleh nak berkongsi tentang ni. Mungkin boleh fikir untuk sentuh hati ke, sentuh perasaan ke, macam itulah. Sebenarnya Dewan Hotel dan antaranya saya pergi ke Grand Hyatt. Saya fikir dalam 300 orang lah muat. Saya pergi pukul 1 malam waktu tu tanpa perbincangan dengan Datuk Sri Fida sangatlah. Cuma beliau ada sebut lah. Dan saya ada beli satu benda lah yang agak bernilai untuk melamar beliau. Cuma tak kesampaian. Jadi hotel pun saya dah cancel semualah. Jadi itu yang membuatkan saya agak stres di saat saya betul-betul lah saya tekad. Okay, mungkin kali ini dah jadi dah. Setelah sekian lama bertahun-tahun saya perjuangkan untuk berkahwin. Dan kita pun berbincang. Ini pun suit kereta saya ni, dia tertinggal apa ni? Emas dia. Baru je beberapa hari kan baru ni beliau datang masuk kereta saya berbincang semua. Jadi tertinggal emas masa ni. Saya ingatkan... Rentetan tu, Iqbal Zulkifli menerusi sebuah temubual akui belum terbuka lagi untuk mengulas lanjut tentang komen berkenaan kerana ia disifatkan terlalu peribadi. Malah kemunculannya dalam sesi IG Live tersebut merupakan kali pertama bersemuka dengan Datuk Sri Fida sejak 2 minggu tak berhubung. Sebaliknya, usahawan berusia 27 tahun tersebut hanya menjelaskan dirinya masih dalam keadaan tawar hati, biarpun sukar untuk kehilangan perasaan cinta. Dalam pada itu, dia turut mengesahkan kenyataan di IG story sebelum ni mengenai pembatalan tempahan Dewan Hotel untuk majlis perkahwinan mereka. Meskipun ramai pihak mencandangkan agar cari pengganti baru serta lebih muda, tetapi Iqbal jelaskan bahawa soal hati bukan mudah untuk merubah-rubah begitu sahaja. Walaupun Iqbal mendedahkan hampir setiap hari dipujuk oleh bekas suami Datuk Sri Fida merangkap ayah kandung Cik B dan Kaca agar teruskan perkahwinan, namun dia tetap nekat dengan keputusan tersebut. Hal ini kerana dia sendiri akui tak akan bahagia jika sudah bersama keluarga istrinya nanti. Apapun keputusannya nanti, kita doakan semoga itu yang terbaik untuk Datuk Sri Fida dan Iqbal. Dah tonton sampai habiskan, apa pula pendapat Anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.